Halo guys, welcome back to my channel. Video kali ini saya akan mereaction video dari penampilan Aulia ya. Di sini Aulia itu contohkan ke Jelita cara resapi lagu Lebih Dari Selamanya. Dan di sini Aulia akan berduet ya dengan Echa. Oke, kalau gitu guys ya, nggak usah lama-lama. Langsung aja kita nonton bareng videonya. Dijaga, lalu apa namanya dinamikanya lebih ditambah lagi. Siap, masih ada durasi nggak untuk mereka berdua? Sedikit, Mak. Aku ingin biar Jelita lihat antara Wulan atau Aulia, terserah siapa yang hafal lagu ini. Coba kasih biar Jelita tahu energi yang kita mau tuh yang seperti apa. Boleh. Siapa Jelita, siapa, Mak? Jelita timnya siapa? Wulan. Terserah. Kak Aulia. Aulia berarti ya? Aulia aja ya, Mak. Aulia. Aulia. Vildan mau dipanggil juga, Mak? Enggak usah. Emang buat apa kan dipanggil? Mas JR, kamu enggak kasih tahu Jelita, enggak diajarin. Apa tadi JR bagus sih, Mak. Mungkin karena ini kan udah rame, ada pendukung dan lain-lain. Jadi, coba kamu kasih contoh. Bikin grogi. Iya, oke. Lihat ya, Ca. Vildan lagi main kembang api dulu. Karena energi itu penting. Jadi apa gerakan body language kita yang keluar itu ya dari energi itu. Yeah. Ya. Yeah. Ada nyawanya. Iya, yeah, Mak. Ayo, okay. Aulia. Coba ya. Dari ref ya, Mak? Kayak tadi ya. Langsung refren aja. Siap. Ini dadakan loh. Oh iya, yang ini dadakan ya. Hari terus berganti, ku takut engkau pergi. Kau telah kumiliki, takkan ku lepas lagi. Mantap. Roda hidup berputar, suka terkadang duka. Asal bersamamu ku menerima. Terima kasih cinta. Semoga selalu bersama. Wow, mantap ya. Lebih dari kita persembahkan. Ini dia, Vildan. Gila. Yang tadi pendukung Lesnar ya, guys. Vildan. Mundanya itu loh, lucu banget. Yang mana yang perubahan tadi? Aulia sama Ecar. Iya benar. Tadi maaf ya, karena ini tadi kan apa aku lupa, karena kan dadakan ya. Tapi kalaupun begitu, tadi yang pertama kan enggak dadakan kan, itu juga kamu kurang energi. Nah Aulia dadakan juga
penghayatannya bagus juga. Karena pengaruh untuk ekspresinya juga. Satu lagi masukan buat kamu, tadi pas perform, pecahan-pecahan suaranya itu juga banyak yang valid. Iya, Mak. Oke. Ya, siap. Oke, okay. Ada yang lain? Ada yang aku coba mau... Oke okay guys, jadi itulah tadi ya reaction saya dimana di sini Aulia itu mencotokkan ya lagu Lebih Dari Selamanya, dan di sini Aulia membawakannya itu dengan sepenuh hati guys ya, dapat banget ya feelnya, karena tau sendiri lah Aulia ini itu juga kalau membawakan lagu-lagu slow itu pas banget dan penjiwaannya itu oke banget guys ya. Oke, kalau gitu ya, terima kasih udah menyaksikan video ini, dan terima kasih juga udah mau nonton bareng dengan saya, dan nantikan lagi saya untuk di next video, oke? Bye-bye!